Maka hari ini kita masih diberi Allah kesempatan, kalau di Selangor masih lagi dalam PKP yang diberi diperketatkan. Okey, yang kita katakan diberikan peraturan-peraturan lebih ketat supaya mampu mengawal apa yang sedang diuji Allah. Kerana yang memberikan ujian itu adalah Allah, maka sekali lagi kita sebagai hamba Allah, mari kita sama-sama sama anda di mana. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, di mana pun kita berada, di negeri mana pun anda berada, tolong sama-sama doakan rakyat negeri Selangor yang sedang diuji begitu ketat oleh Allah, begitu kuat dan begitu berat oleh Allah. Maka kita mengharapkan semua rakyat Selangor akan terus menyerah diri kepada Allah, terus tunduk kepada Allah, mengikut peraturan Allah, kembali balik kepada Allah, jauh meninggalkan apa yang dilarang Allah dan benar-benar bertaubat. Kami mohon pada semua rakyat Selangor yang menjadi teman sahabat kita tu, banyak-banyak beristighfar dan juga banyak-banyak solat taubat. Kita tak tahu adakah disebabkan dosa-dosa kita yang tidak sedar dan yang kita tidak sedar yang menyebabkan Allah terus menumpukan ujian-ujian terbesarnya kepada kita di Selangor. Maka sekali lagi, tidak bermakna orang Selangor berdosa, orang lain tak berdosa. Tak. Kita nak melihat bahawa Allah letakkan ujian-ujiannya di tempat-tempat yang dia rasa sesuai, bukan yang kita rasa sesuai. Mari sama-sama kita banyak-banyak baca Quran, mohon dengan Allah. Kita banyak-banyak bertaubat, solat sunat taubat, banyak-banyak solat sunat duha, banyak-banyak solat sunat tahajud, minta kesalah kesihan dari Allah. Banyak-banyak minta ampun atas semua kesalahan dan dosa kita dengan Allah dan dosa kita dengan manusia. Mungkin dengan cara begini. Okay. Dengan cara begini kita diberikan sikit keringan, dimudahkan segala urusan rawatan dan akhirnya kita diberikan izin untuk bergerak semula seperti biasa, insya-Allah. Juga di negeri-negeri lain, jangan ketinggalan untuk menyerah diri dengan Allah, sujud dengan Allah, balik menyerahkan segala kekuatan. Segala ujian ini datangnya dari Allah dan Allah sahajalah yang membantu untuk kita dapat balik kesembuhan, kerana kesembuhan itu hanya ada di tangan Allah. Keselamatan itu hanya ada di tangan Allah. Dan kebahagiaan itu hanya ada di tangan Allah. Maka apa yang kita nak semak, apa yang kita bincang hari ini, menyemak balik. Maka kita mengharapkan bahawa kita balik melakukan, mengapa Umi bawa tajuk akhlak hari ini. Mari kita menyemak akhlak kita, kita bimbang. Ujian-ujian yang Allah timpakan ataupun yang Allah berikan, walaupun sudah diberikan pasal 1, pasal 2, pasal gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, tetapi sebenarnya Allah ingin melihat kita sudah cukup benar-benar taat pada Allah atau belum. Kita sudah menyesali ketidak kesalahan-kesalahan kita dengan Allah, kesalahan-kesalahan kita dengan manusia, kesalahan kita dengan keluarga, kesalahan kita dengan anak-anak, kesalahan kita dengan jiran tetangga. Kerana semua benda-benda ini boleh menyebabkan Allah murka. Bila kita kata Allah murka, maka Allah turunkan apa yang Allah suka untuk membolehkan kita balik kembali kepada Allah. Mengadu balik pada Allah, merengek balik pada Allah, balik berserah kepada Allah, balik mengharap kepada Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okay. Kenapa Umi menyentuh soal akhlak? Kerana kekuatan kita untuk dapat meraih kesembuhan, dapat meraih apa yang kita katakan, apa yang diujikan oleh Allah kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah kembali balik bertaat kepada Allah, kembali balik menyerah diri kepada Allah. Jangan kata kita kuat, kita ada peraturan, kita ada KP, kita ada SOP dan sebagainya. Ini adalah usaha-usaha yang kita mampu lakukan. Tetapi usaha yang Allah lakukan jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih berkesan. Oleh itu sekali lagi, dia sampai berusaha dengan SOP yang kita ada, sampai mentaati SOP yang kita ada, jangan lupa banyak-banyak buat solat sunat taubat. Kita nak melihat balik kalau Selangor hari ini sudah mula apa PKP yang diperketatkan. Maknanya kita kata kita kalau PKP kita diperketatkan, kita sekarang nak ketatkan hubungan kita dengan Allah. Untuk ketatkan syahadah kita dengan Allah, untuk ketatkan ibadah kita dengan Allah, untuk balik menyerah diri total dengan Allah, berhentikan semua kerja-kerja yang tidak dibenarkan oleh Allah ataupun yang melanggar perintah Allah, dan balik menyesali. Ini paling penting. Kalau kita dah banyak buat salah ke, sikit buat salah ke, tapi Allah kata, aku akan bagi kamu ampunan sekiranya kamu menyesali perbuatan-perbuatan itu. Okey, bila kita menyesali, ya Allah minta baik dengan taubat dengan Allah, menyesal dengan Allah, menyesal dengan maafkan manusia,
kalau kita mahu dapat maafan, kemaafan dari Allah, maka kita harus belajar dulu memaafkan diri dengan manusia. Maka betapa pun lukanya kita, betapa pun sakitnya kita, maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kekuatan pertama ialah oleh kerana Selangor sudah diberi, diperketat peraturannya, belum tentu diperketat kesembuhannya oleh Allah. Sekiranya rakyat Selangor tidak juga mengubah sikap, balik kembali berjumpa Allah, jangan sombong dengan Allah, jangan lawan perintah Allah, tolong tinggalkan semua larangan-larangan Allah yang pernah kita buat. Tolong bantu sahabat-sahabat kita supaya tidak terlibat lagi dengan maksiat-maksiat yang menyebabkan Allah murka. Allah sangat sayang dengan kita, sebab itu dia sangat cemburu. Dia sangat-sangat cemburu dengan kita kalau sekiranya kita tidak benar-benar rindu dengannya. Allah rindu dengan kita. Allah cemburu kalau kita rindu orang yang merindui orang yang bukan Allah, yang merindui benda lainnya selain Allah. Maka sebab itu Allah bagi petunjuk, Allah bagi sentuhan, Allah bagi teguran. Ini di antara teguran-teguran. Siapa yang kamu rindu selama ini? Kalau sekarang ini kita nak ubah balik, aku hanya merinduimu ya Allah, aku hanya mengharapkan pertolonganmu ya Allah, aku mengharapkan perlindunganmu ya Allah, ya Allah bantu kami untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini ya Allah. Maka kalau ini dapat diangkat, semua orang dapat taubat, semua orang menyesal semua kesalahan, semua orang tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, tidak sombong, tidak riak, tidak ujub, tidak bangga-bangga, tidak lagi merasa dia berkuasa, boleh melawan COVID. Jangan. Kita ada frontliners, tapi frontliners tidak akan dapat melakukan apa-apa kalau bukan izinnya Allah. Sebab itu all the frontliners, tolong ingat nama Allah sambil merawat, sebut nama Allah. Doktor-doktor sebut nama Allah. Pesakit-pesakit sebut nama Allah. Mohon bantuan dari Allah. Ini di antara sebahagian daripada usaha untuk balik kembalikan akhlak kita benar-benar. Kita tunduk, kita kecil, kita rendah di mata Allah. Jadi jangan sombong. Buang sombong harta, buang sombong katalah saya tak ada masalah, saya boleh apa, quarantine di sana, quarantine di sini, saya boleh buat itu, buat ini. Jangan lagi ada sombong di hati. Sombong dengan binatang aja Allah akan balas. Okey. Maka hari ini kita kata kita nak tengok balik akhlak kita tu apa sebenarnya. Ini berpandukan kepada apa yang disediakan oleh Imam Ibnu Rajab yang bercakap tentang akhlak. Sebab itu kalau kita tengok buku, sangat banyak orang bercakap tentang akhlak dengan definisi-definisi yang berbeza. Sebab itu kita nak bangun balik akhlak itu sebenarnya karakterlah ada, sasiahlah ada. Maka ketika kita angkat balik apa itu akhlak dalam akidah kita. Sebab itu kita ada syariat atau akidah ada akhlak. Tidak beriman orang yang tidak ada akhlak, tidak ada nilai ilmu kalau ilmunya tidak dimasukkan ke dalam mangkuk akhlak. Sebab itu kita kata aku diutus, kata Allah, Nabi kata apa, aku diutus untuk membaiki akhlak. Okay, tidak ada akhlak sesungguhnya, akhlak Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang paling mulia, kata Allah. Kenapa? Kerana akhlak Rasulullah itulah akhlak yang dibentuk oleh Allah dari sejak dilahirkan ataupun dari dalam kandungan, dari pilihan ibu bapanya, dari kandungannya, dari cara pendidikannya, semua itu diasuh Allah dari kecil. Sebab itu Nabi Muhammad tidak diasuh oleh ibunya, tidak diasuh oleh ayahnya, tidak diasuh oleh datuknya, tidak diasuh oleh pembantunya. Tetapi sebenarnya dia hanya diasuh oleh Allah. Sebab itu Allah ambil ibu dan ayahnya. Allah ambil ayahnya dulu supaya pengaruh ayah tidak masuk pada anak. Allah ambil maknya supaya tidak ada pengaruh maknya masuk ke anak. Allah bagi dia dihantar pada Halimatun Sa'diyah seketika untuk mendapatkan pembangunan fizikal yang sihat, udara yang sihat, makanan yang bersih. Dan itu adalah tradisi orang Arab. Menghantar anak ke tempat-tempat jagaan yang baik dan suasana yang baik, latar belakang yang baik, jauh di luar kota. Tidak tercemar dengan budaya-budaya jahat. Ketiga, sebab itu kita kata keempat, walaupun Nabi dibesarkan sekejap oleh datuknya, tapi karakter datuknya tidak lekat pada Rasulullah. Ketiga, kata Rasulullah juga pernah duduk dengan pak saudara, tapi pak saudaranya juga tidak membentuk akhlak, kerana akhlak Rasulullah ketiga itu sudah pun terbentuk dengan baik. Sebab itu kita katakan, walaupun dia, kita kata tinggal dalam kancah-kancah, apa kita kata jahiliah, tapi Allah tidak izinkan ciri sahsiah akhlak jahiliah itu lekat pada Rasulullah. Sebab itu bila Allah puji, sesungguhnya Muhammad engkau memiliki akhlak yang paling baik.
Kerana tidak ada akhlak manusia di bumi ini yang lebih baik selain daripada akhlak Rasulullah. Maka kalau kita mengambil sebahagian daripada tafsiran ulama ataupun yang kita ambil adalah daripada Imam Ibn Rajab. Kita nak semak diri kita, akhlak aku ni okey ke tak? Okay, akhlak aku ni kita ambil satu daripada tafsiran Imam Ghazali, tafsiran banyak-banyak lagi orang. Macam merujuk pada banyak kitab. Jadi kalau boleh kita kata tak, akhlak itu adalah benda yang kita lakukan sesudah dia menjebati dalam diri kita. Akhlak ialah kelakuan yang kita lakukan tanpa perlu berfikir. Katalah akhlak orang baik, dia bagi salam tak perlu fikir. Dia nak bagi salam ke tak? Akhlak orang baik, dia nak makan, dia bagi bismillah. Tak payah cakap nak bismillah ke tak? Apa saja perlakuan, apa saja penampilan yang kita lakukan tanpa perlu berfikir. Fikir dulu nak buat ke tak buat, nak buat ke tak buat. Ha, contohnya, katalah nak tolong orang, nak buat ke tak buat. Tak payah fikir. Ha, itu maknanya akhlak itu sudah masuk menjadi sebahagian dari darah daging. Ataupun kita kata sudah menyebati, sudah membumi dalam diri. Sebab itu orang pemurah dengan orang kedekut itu sangat beza. Orang jahat dengan orang baik itu sangat beza. Orang yang kita kata warak tak warak itu beza. Kerana itu dilihat dari akhlaknya. Maka sekali lagi, kalau kita mengikut An'ib, kata kita mengambil tafsiran yang diberikan ataupun huraian diberikan oleh Ibn Rajab ataupun kita Imam Ibn Rajab ini, dia melihat akhlak dari tiga cara. Ini yang Umi nak kita pasak dalam diri kita. Kita sudah, Umi bukan kata akhlak kita buruk dah. Kita sedang berusaha sebaik-baiknya sampai kita mati. Akhlak kita akan dibangun. Sebab itu kita kata, kita nak melihat belajar akhlak ini, belajar adab ini sangat sulit. Kerana apa? Kerana dia berlaku sepanjang zaman. Tidak pernah ada noktah berhenti. Tidak ada pernah kata cukup. Siapa yang kata saya sudah berakhlak, itu makna belum cukup akhlaknya. Kerana orang yang sudah berakhlak tidak akan mengaku. Sama juga orang pandai. Orang yang merasa dia dah pandai, aku tak payah lagi. Ada seorang kemarin, seorang klien datang, dia kata apa, kamulah pergi masjid, pergilah dengan tazkirah, pergilah dengan ceramah. Aku dah cukup dah, kata. Sebab apa yang dia ceramah itu hanya ulang kaji saja. Kata dia, kata suaminya pada dia. Sedangkan dari segi psikologinya, orang yang sudah merasa cukup dengan ilmu, maknanya dia belum ada ilmu lagi. Sebab ilmu tidak pernah Allah bagi cukup. Sebab itu orang Melayu kata belajar dari endoi sampai liang lahat. Sebab itu ulama sampai waktu nazak masih bercakap tentang ilmu. Maka kalau mari kita tengok balik apa yang dikatakan akhlak oleh Ibn Rajab. Supaya kita dapat menyemak diri kita, menyemak akhlak kita. Akhlak kita sebenarnya bagaimana? Kalau dikatakan akhlak yang baik, akhlak yang baik itu ialah apa yang dikatakan. Kerana akhlak dan iman ini sangat lekat. Okay, yang dikatakan orang beriman ialah orang yang mesti berakhlak. Yang dikatakan orang berilmu, ilmu itu mangkuknya akhlak. Ilmu, amal, iman itu masuknya dalam satu mangkuk. Okay. Kalau dia masuk dalam mangkuk akhlak, maka ilmu itu akan bermakna. Kalau iman itu masuk dalam mangkuk namanya akhlak ataupun dipegang dia, angkat melalui akhlak, iman itu bagus. Kalau, apa tadi, amal itu. Okay. Kalau amal itu dimasukkan juga dalam mangkuk akhlak. Maknanya akhlak itu adalah mangkuk kepada ilmunya, mangkuk kepada ilmunya, kepada amalnya dan kepada imannya. Ini sebab kita kata tidak beriman, orang yang tidak berakhlak. Tidak berilmu, orang yang tidak berakhlak. Ini kekuatan. Amal yang tidak diampu dengan akhlak, amalnya sia-sia. Sebab itu kalau ada orang beramal tapi riak, ujub, sombong, sum'ah, semua itu hilang semua kebaikan. Kebaikan sebab itu kita kata lagi banyak dia belajar ilmu tapi tidak membantu mengubah akhlaknya, mengubah sasiahnya, mengubah dia menjadi lebih baik. Ini kekuatan, ini tanda-tanda. Kalau kita dah banyak cari ilmu tapi mulut leza juga, hati bengkak juga, sombong juga, dengki juga, tamak juga. Bermakna ilmu itu tidak membantu kita. Ilmu itu hanya jadi daki. Ini yang kita kata dari pesan ulama, kamu jangan jadi unta. Unta bawa kitab banyak-banyak tapi dia tak tahu apa-apa pun. Okay, kerana dia tidak membaca kitab-kitab yang dibawanya. Kita jangan jadi unta, pikul kitab. Ada buku, ada kitab tapi tak pernah baca. Dan kalau pun baca, tak pernah buat.
Inilah menjadikan satu sebab mengapa orang Islam susah nak maju, kerana diberikan da'ayah, terutama orang di Asia. Baca Quran, baca je. Baca Quran. Siapa baca Quran dia bagus. Tapi sebenarnya baca yang dikehendaki oleh Allah, baca yang dikehendaki oleh Islam ialah baca untuk faham. Bila setelah baca untuk faham, baca untuk buat. Setelah baca untuk buat, baca untuk ajar. Okey, wariskan, pusakakan. Tiga peringkat baca tu. Kita tinggal baca je. Baca pada kita pompeng-pompeng-pompeng. Itu baca. Faham tak faham nombor 10. Apalagi dia ketengahkan. Tak apa, alif lam mim tu tak bukan dikira satu ayat. Dia alif lam mim. Ni yang kita kata bimbang. Akhirnya, Quran tidak lagi lekat pada kita. Tidak jadi amalan. Tidak jadi pegangan. Dan akhirnya kita tak faham apa-apa. Sampai kita solat bertahun-tahun tapi Fatihah pun kita tak faham. Sebab itu banyak doa kita yang lambat diangkat Allah. Banyak doa-doa kita yang kadang-kadang tersimpan entah di mana. Kita pun rasa aku dah minta lama dah, aku dah doa banyak dah tak dapat apa pun. Ini pun menjadi masalah. Maka sekali lagi, mari kita menyemak satu daripada tanda. Okey. Tanda orang berakhlak, dia sangat-sangat menjaga dirinya. Dia tak. Tanda orang berakhlak, dia sangat-sangat berhati-hati, sangat-sangat menjaga dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Dia menjaga dirinya daripada menyakiti orang lain. Dia sangat menjaga. Pertama, jaga lidahnya. Dia akan sangat-sangat belajar menjaga lidahnya untuk tidak melukakan orang lain, menyakitkan hati orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, melukakan orang lain. Ini yang kita takut. Okay, kita nak pertama kita kata jaga seluruh anggota kita. Seluruh anggota kita yang namanya mata, yang digunakan oleh iblis sebagai panah beracun. Mata kita memandang benda untuk kita nak baikkan orang ke, nak sakitkan hati orang ke. Okey, jaga telinga kita. Kita dengar untuk menyakitkan hati orang ke, atau kita dengar untuk menyakitkan hati sendiri ke, ataupun kita nak jadi lebih baik ke, atau jadi lebih beragam. Maka mari sini kita semak. Selama ini kita mulut kita dah lukakan berapa orang? Berapa ramai orang yang kita lukakan disebabkan oleh lidah kita? Okey. Maknanya sekali lagi kita banyak menyakiti hati. Pertama, mak kita. Kedua, adik-beradik kita. Ketiga, cikgu-cikgu kita. Kawan-kawan kita. Sahabat-sahabat kita. Sebab itu masih ada grup-grup WhatsApp itu, tolong banyak-banyak minta maaf. Dulu aku sekolah makan laser sangat. Kalau masih ada cikgu-cikgu, cari cikgu-cikgu. Saya dulu banyak ngumpat cikgu. Okey. Maknanya sekali lagi kita nak belajar orang yang akhlaknya baik ialah orang yang menjaga pergerakannya, menjaga mindanya, menjaga jarinya supaya WhatsAppnya tak melukakan orang. Menjaga penampilannya supaya penampilannya tidak melukakan, merendahkan, menghina orang lain. Kadang-kadang kita kata kita beli kereta, kita park depan-depan, tengah-tengah, kita tak bagi orang nampak. Itu pun sudah melukakan orang, menyakitkan orang, buat orang dengki atau buat orang sakit hati. Maka sekali lagi, satu daripada orang yang dikatakan berakhlak ialah orang yang melatih diri, menjaga diri sangat-sangat. Bukan jaga diri masa kuliah, bukan masa diri masa sembang petang. Bukan jaga diri masa depan orang. Bukan jaga diri kerana kita depan orang lain. Tak. Orang yang akhlaknya baik, orang yang sentiasa ingat aku tak nak lagi lukakan siapa-siapa, sakitkan hati siapa-siapa. Aku tangan aku tak nak lagi apa kita kata susahkan orang. Aku tak nak lagi kaki aku di tempat yang nanti akan disoal oleh Allah.